بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang insya Allah penuh barokah ini Dan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari Satu hadis Nabi Muhammad SAW Yang tercantum dalam kitab Shahih Al-Bukhari Kitab hadis yang paling Sahih. Nah hadis ini hadis tentang apa? Kita simak dulu kita baca dulu, baru kita akan uh, pelajari bersama-sama secara singkat. Nah, kalau mau uh, belajar lebih mendalam, ikuti kajian saya di Zoom. Insya Allah, saya akan kupas tuntas hadis ini secara mendalam. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al Bukhari dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Dina Yusrun. Inna dina yusrun Falan yushadad dina ahadun illa ghalabah Fasaddidu wa qaribu wa abshiru Wasta'inu bil ghadwati wa rawhah Wa syai'im minal duljah Rawahul Bukhari Nabi bersabda Rasulullah SAW Inna dina yusrun Sesungguhnya agama ini mudah Ya, sesungguhnya agama ini mudah Dan tidaklah seseorang itu berlaku Berlebihan di dalam dia menjalankan Ibadah-ibadah yang sunnah dia berlaku secara berlebih-lebihan, melebihi batas kemampuannya, melainkan dia pasti akan dikalahkan oleh agama itu. Artinya, amalannya akan putus, ya, dia akan kehilangan amalnya itu sendiri. Fasad didu, karena itu beramallah secara benar dan tidak berlebih-lebihan, sesuai takarannya masing-masing dan hendaknya selalu lakukan ibadah itu pada level yang tengah-tengah ya enggak terlampau berlebihan berlebi dan tidak kekurangan wa qaribu wa dan berbahagialah dengan mendapatkan pahala yang besar wasta'inu dan hendaknya kalian berusaha betul-betul beribadah mengambil pertolongan ya minta tolong agar selamat dunia akhirat dengan ibadah pada tiga waktu bil ghadwati di awal pagi, warauha di ujung ya hari, artinya sore hari, wasyai'in minal duljah, dan pada sebagian waktu malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ikhwani rahimakumullah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah adalah kewajiban setiap muslim. Setiap muslim kalau ibadah ya harus sungguh-sungguh. Kemudian banyak ya melakukan amal soleh maka kita juga harus banyak melakukan amal soleh Karena dunia ini ladang akhirat Kita usaha di sini Kita akan petik hasil yang besar nanti di akhirat Di dunia kita dapat hasil Tapi hasil yang terbesar nanti di, di akhirat Nah karena itu wajar Jika seorang pengen sholat banyak Sholat sunnah banyak puasa sunnah banyak Sodakoh banyak Ada sesuatu yang wajar Sesuatu yang positif Sesuatu yang bagus Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tidak berlaku berlebih-lebihan me 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 melebihi batas kemampuannya sehingga meninggalkan yang wajib ya sehingga meninggalkan yang wajib itu yang dimaksud tidak boleh berlebihan bukan tidak boleh banyak banyak ya karena kalau kita lihat kaum solihin orang-orang soleh juga banyak melakukan sodakoh banyak sholat malam banyak berpikir ya melakukannya dalam jumlah yang sangat besar dan dalam jumlah yang sangat banyak yang dilarang Ya yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah uh, sikap yang berlebih-lebihan memaksakan diri sehingga mengakibatkan nanti meninggalkan ibadah uh, yang wajib atau menyebabkan dia meninggalkan hal-hal yang utama, walaupun tidak wajib, tapi menjadi uh, yang utama itu hilang, yang utama uh, sirna ke kehilangan yang utama karena dia terlampau berlebih-lebihan melakukan satu ibadah. Contoh. Ada satu orang yang sholat malam e, dari Ba'dal isya sampai subuh, menjelang subuh. Bagus memperbanyak sholat malam, tapi kalau dia nggak mampu, fisiknya nggak mampu, kemudian dia paksakan sholat dari mulai e, awal malam sampai waktu sahur, kemudian dia lelah. Kemudian dia tertidur dan akhirnya sholat subuhnya hilang. Ya, sholat subuhnya hilang. Waktu sholat wajibnya justru hilang. Maka ini bukan suatu yang mulia. Dan inilah yang uh, dihindari. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seseorang yang dia sholat subuhnya nggak hilang, tetapi akhirnya dia kehilangan sholat berjamaah. Ya, karena dia tertidur, dia masih bangun di waktu subuh. Tapi dia kehilangan sholat berjamaah. Nah, ini juga suatu kehilangan keutamaan karena nilai sholat berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat sepanjang malam ya sholat subuh berjamaah ini nilainya sangat mahal tidak bisa dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang yang lain karena ini bagian daripada sholat fardu daripada sholat wajib kemudian ada juga orang yang rajin cari ilmu pagi siang sore malam dia datang dari satu majelis ke majelis yang lain bagus bagus tetapi kalau dia berlebihan sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri harus melayani suami, sebagai seorang ibu harus mengurus anaknya, dia abaikan semua itu maka ini bukan suatu yang positif, justru sesuatu yang negatif. Nah, Nabi kita SAW mengajarkan agar kita mengambil sikap tengah. Sadidu wa qaribu artinya sikap tengah. Ya, tidak over sehingga meninggalkan yang wajib sehingga terjerumus yang haram dan juga tidak kemudian tersungkur jatuh nggak ngamalin apa-apa sehingga kehilangan banyak kebaikan ya kehilangan banyak kemuliaan sikap tengah nah sikap tengah itu bagaimana yang diajarkan tadi dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW apakah itu Rasul menyatakan dalam hadis tersebut hendaknya kalian wasta'inu ya wasta'inu ambil pertolongan ya agar selamat dunia akhirat dengan beramal di tiga waktu kalau mau dapat tambahan, mau dapat uh, bonus ya, maka tiga waktu ini manfaatkan sebaik-baiknya. Yaitu kapan itu bil kedua di waktu pagi. Ya di waktu pagi, pagi itu kapan? Setelah sholat subuh. Ya setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, waktu ini waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat utama. Maksimalkan waktu yang singkat itu dengan zikir, dengan doa. Duduk fokus zikir doa, ya di situ waktunya. Ada pula yang mengatakan dua di pagi hari adalah mulai dari solat subuh sampai nanti zuhur. Ya, waktu zuhur itu subuh sampai zuhur, termasuk waktu duha. Ini waktu yang yang utama. Kalau mau banyak-banyakkan ibadah ya di situ waktunya. Perbanyak nah, di situ zikir, perbanyak di situ sodakoh ya, perbanyak di situ kiraatul Quran. Atau eh, tambah satu waktu lagi di ujung hari, sore hari, ya, menjelang maghrib. Nah, menjelang maghrib, manfaatkan itu. Jadi awalnya dan penutupnya. ya Awalnya dan penutupnya. Manfaatkan ini sebaik mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh. Kemudian ditambah satu waktu lagi, wasyaih minar duljah. Sebagian daripada duljah. Apa itu duljah? Duljah adalah waktu malam. Ada mengatakan duljah adalah seluruh waktu malam. Dari awal sampai akhir, sampai subuh. Itu duljah. Ada pula yang mengatakan, "Duljah itu adalah waktu sahur, ya, waktu sahur. Makanya, kalau kita lihat para ulama, para habaib, para kiai, eh, itu selalu mengajarkan kita untuk banyak-banyak zikir di tiga waktu tersebut: waktu setelah sholat subuh, waktu sebelum maghrib, dan waktu di antara maghrib dan isya', awal malam, waktu di antara maghrib dan, dan isya', kalau bisa bagus lagi." sebelum adzan subuh setengah jam sebelum adzan subuh gunakan untuk ibadah. Nah, ikhwani rahimakumullah, inilah waktu yang akan menyelamatkan kita, yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah mudah untuk dilakukan karena agama sifatnya memberi kemudahan, tidak memberikan beban dan kesusahan. Jazakumullah khairan. Selamat bergabung di channel YouTube Habib Novel Aidrus yang belum berlangganan, segera berlangganan yang mau menyimak lebih jauh. Uh, kajian ini maka ikuti kajiannya via zoom. Uh, silahkan lihat di deskripsi uh, bagaimana cara mendaftarkan di zoomnya. Insyaallah zoom akan kita lakukan Selasa malam Rabu uh, 1 Februari 2022. Jazakumullah khairan, waalaikumussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.